السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفعين محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتعذ ربنا ربكم لا شكرتم لازيدنكم ولا كفرتم انا عذاب بالغ شديد فذلك هو العذاب الكرام منان استاذ هيري Ustaz Teguh juga Ustaz Yasir yang kagum dan juga para astatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu jamaah dan santriwati ya santriwan yang saya muliakan saya banggakan Bapak Ibu yang saya hormati yang pertama bersyukur hari ini Allah takdirkan kita masih sempurnakan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa diberikan umur yang barokah, umur yang panjang bisa sampai di majelis ini. amanu minkum utul ilma darajat. Janji Allah siapa yang selalu mau menambah ilmu, menambah ilmu dan menambah ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dunianya hingga akhiratnya. Maka mudah-mudahan pertemuan sore hari ini ada berkah Allah yang ada pada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jagmarimakumullah. Farikun fil jannah wa farikun fil syair. Ada kelak golongan manusia yang oleh Allah akan ditakdirkan jadi orang yang beruntung. Farikun fil jannah, mereka orang-orang yang beruntung. Dan juga nanti ada golongan manusia yang akan binasa atau rugi. Makanya Allah sampaikan dua golongan manusia kelak di akhirat hanya satu rugi, satu beruntung, satu beruntung, satu, beruntung, satu rugi. Farikun fil jannah golongan yang beruntung. Wafarikun fis golongan yang rugi. Kenapa? Ya Ternyata jawabannya satu. Mau untung juga itu karena diri sendiri, mau rugi juga karena diri sendiri. Allah sudah kasih jalan pada kita semuanya. Silahkan mau pakai jalan yang mana. Dan kelak kita akan merasakan sendiri jalan yang kita tempuh selama hidup di dunia ini. Makanya jawab Allah juga ingatkan pada kita semuanya auzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma ataka law darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya Allah ingatkan pada kita semuanya dan ndaklah dan ndaklah wabtaghi fi ma taklaw carilah kebahagiaan akhiratmu tapi jangan lupa duniamu Artinya, jamarimakumullah, ya akhirat itu adalah sesuatu yang belum ada jaminan buat kita. Keselamatannya. Kalau dunia, rizkinya Allah jamin. Siapapun kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Tapi akhirat kita itu belum ada jaminan antara kita selamat atau tidak. Makanya, wabtari fima Allah carilah kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Dan kita selalu berdoa Robbana atina hasanah, wafil ahiroti hasanah, wa ada benar. Ya Rob, berikan kami kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Maka orang mukmin yang sejati tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Heri. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan <tuh> lan tabur. Dalam surat Fatir 29 itu. Orang mukmin itu yang sejati, orang mukmin yang benar-benar serius dengan keimanannya, itu setiap hari tidak lupa dengan tiga amalan utama itu. Karena di situ ada sebuah janji Allah yang sangat dahsyat, akan jadi orang-orang yang tidak akan rugi. Kalau tidak rugi, berarti untung. Maka, kalau kita ditanya, coba santri-santri saya tanya, milih untung atau rugi? Kurang kompak, untung atau rugi? Untung setiap manusia fitrahnya seperti itu, pasti pengen keberuntungan. Mau untung juga ada jalannya, mau binasa juga ada jalannya, dan Allah kasih ini jalan keberuntungan. Yang pertama yatluna kitab Allah. Jangan pernah meninggalkan kitab Allah. Saya yakin ini yang rawuh ini semuanya insya Allah ahli Quran. Karena jenengan tiap hari itu delok Quran. Ada yang tiap hari delok Quran, ada yang tiap hari baca Quran. Yat luna kita Mari kita lihat Bapak Ibu. Orang yang bersahabat dengan Quran itu ada tingkatannya. Ada orang membaca Quran. Bimakna yat luna kita itu lafdiah. Bimakna artinya adalah membaca lafdiah. Baca urupnya saja. Alif lam mim dalikal kita mul Jadi rekan-rekan sekalian, ada orang yang hobinya sampai pada laf dia saja. Baca Quran saja tapi laf dia, Apa yang ada hurufnya dibaca. Itu ya pun saya itu sudah bagus. Sebab salah satu berkahnya kita baca Quran itu wa qur'ani ma Menjadi salah satu obat yang mujarab. Satu bermakna lafdiyah, baca tulisannya saja. Atau menghafal. Yang kedua, maknawiyah. Yatluna kitab Allah maknawiyah membaca kitab Allah dengan memahami maknanya. Perintah-perintah apa yang ada dalam Al-Qur'an? Pesan-pesan moral apa saja yang ada dalam Al-Qur'an? Maka itu pada derajat yang kedua, lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu maknawiyah, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Nah, ini bagus. Ketika kita sudah lafdiyah... Mestinya kita sudah naik grid lagi... Yaitu maknawiyah... Memahami isi pesan yang ada di dalam Al-Quran... Dan ada grid lagi yang paling tinggi... Yaitu hukmiyah... Membaca Al-Quran... Memahami isi Al-Quran... Dan menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu, bimakna hukmiyah, dan inilah derajat yang paling tinggi. Yang Allah juga akan janjikan pada mereka, pahala yang sempurna. Makanya, jamarimakumullah, itulah pentingnya kita itu menjadi orang-orang yang beruntung. Orang beriman bangun tidur, itu pikirannya cuma tiga yang akan dilaksanakan hari itu. Yang pertama ayat kitab Allah Mau membaca Al-Quran Mau memahami isi Al-Quran Dan mau mengamalkan Al-Quran Satu dengan segala. maka ketika seorang badui bertanya pada Ali, bertanya pada Umar, akhirnya bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawab Aisyah? Hulukul Quran. Ahlak Nabi adalah Al-Quran. Sehingga teman-teman sekalian, selama kita masih mau bersahabat dengan Quran, maka sampai kapanpun Allah tidak akan berhenti memberikan keberkahan pada kita semuanya. Muru, Auladakum bikiratil Quran. Bahkan Allah suruh pada kita semuanya Ajari yang pertama anak cucu kita itu Untuk memahami Al-Quran Maka salah satunya Cara memahamkan anak-anak kita dengan Al-Quran Adalah sekolahkan mereka Pada sekolah-sekolah yang di situ mempelajari Al-Quran Mau madrasahkah atau pondok pesantrenkah yang penting di situ ada pelajaran tentang Al-Quran. Dan Allah janji, apa janjinya? Bapak yang saya hormati. Wa ma'angfaktu min syai'in fawwa yuhlifuhu wallahu khairur razikin. Allah sudah berjanji kok. Biaya berapapun yang digunakan untuk mencari ilmu Baik untuk dirinya atau untuk keluarganya atau anaknya Allah akan mengganti dengan biaya yang tidak pernah terduga Termasuk santri-santri ini Bapak Ibu Bisa jadi karena orang tuanya menyantrikan di sini Memondokkan anak di sini Allah kasih rezeki yang banyak dan barokah Karena wa mayyatakillaha yaj'alau mahroja Warjukum min hayisulayah tasib karena orang tuanya sudah berikhtiar untuk mensolehkan anak-anaknya, untuk mentakwakan anak-anaknya agar mereka menjadi generasi-generasi yang solid dan solihah. Maka pas kalau Allah kemudian memuliakan, Allah memberikan rezeki yang tidak pernah ada putusnya. Jadi jangan merimakumullah, inilah pentingnya kita yang pertama masalah Qur'an. Nawiru buyutakum bikiratil Qur'an Bahkan rumah kita pun Allah suruh Hiasi, sinari rumah-rumahmu dengan Al-Quran Sebab salah satu rumah yang pelan-pelan akan dicabut berkatnya oleh Allah Rumah yang di situ tidak ada bacaan Quran Diingatkan oleh Rasulullah Jangan sampai rumahmu itu seperti kuburan tidak ada suara Al-Quran. Sepi, serem, dan sangat membahayakan. Kuburan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, itu rumah yang seperti kuburan. Yang dua, tadi Ustadz yang ustaz Dari yang baca. wakaf musola. Yang kedua, orang mukmin sejati itu setelah dia baca Quran, dia akan punya PR lagi menyempurnakan yang Allah janjikan yaitu sholat. Sholat ya Satu-satunya amal yang tidak bisa diwakilkan. Satu-satunya ibadah yang perintahnya Allah panggil langsung nabinya. Satu-satunya sholat yang tidak bisa diganti adalah amalan sholat. Saking pentingnya sholat, ya marimakumullah. Jangan pernah satu kali pun kita itu melalaikan sholat. Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Karena salah satu berkah kita sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat itu sebagai bentuk kepatuhan kita, kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak salat itu ibarat orang yang sudah memang menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak -Ibu yang saya hormati, muru auladakum bisalah. Lagi-lagi Nabi sampaikan ajari anak-anakmu yang pertama itu adalah pendidikan sholat. Kapan sholatnya bagus, semua ikut bagus. Maka perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki rizkimu. Itu sudah otomatis. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki rizkimu. Dua, rekan rekan sekalian, PR yang kedua. Lalu apalagi amalan tadi yang terakhir, wangfaku mimma rozaknahum mau meninfakkan sebagian harta. Maka Sayyidina Ali, Jamarimakumullah, pernah mengatakan dan pernah saya sampaikan di sini, Rizki itu ada dua, Rizkun tatlubuhu, Rizkun yatlubuka. Ada rezeki yang datangnya itu tanpa diundang, tapi ada rezeki yang datangnya kita harus ngundang. Artinya ada golongan manusia yang hidupnya ini doyak duit, yang kedua ngoyak duit. Ada golongan manusia yang doyak duit, tapi ada golongan yang doyak duit. Maksudnya apa ini? Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu yang rawuh ini termasuk golongan yang ngoyak duit apa doyak duit? Kalau tak krungu ngoyak padoya ngoyak padoya oh ngoyak jadi jadi merimakum maka tiga amalan yang utama tadi Allah sampaikan itu salah satu ikhtiar kita akan menjadi manusia yang tidak akan rugi selama-lamanya tijarotan lantabur maka yang ketiga tadi itu infak wabtaghi darul akhirah tansa nasibaka Bapak Ibu ayat itu memberikan pesan moral pada kita semuanya Kule o akhirat musik ning lali itu mestinya seperti itu ning kita sok kuali buktinya apa saya mau tanya Bapak Ibu dong Bapak Ibu itu mendapatkan rezeki berupa uang apapun Bapak Ibu nyekel duit nikah. Itu berdua ting tangan ini bingung lihat belanja apa infak. Kenapa? Belanja apa infak? Nah gitu. gitu. Maka nek kita dengan Quran saja berani balik. Apalagi pada selainnya. Maka perintahnya itu golek no akhirat sik. Apa perintahnya? Nek kita dapat rezeki itu, Infakkan dulu. Maka infak yang mengsitik itu Bapak Ibu, satu akan menjaga yang banyak, dua akan mensucikan yang banyak ini, menyuburkan dan menambah dasarnya infak. Jadi Bapak Ibu, jaringan punya satu juta, umpomo meng dua setengah persennya, dari satu juta kan cuma dua puluh lima ribu rupiah. Dua lima kita ambil untuk infak, misalnya. Maka yang dua lima ribu itu akan menjaga yang sembilan ratus tujuh lima, akan mensucikan, menyuburkan dan menambah. Itu janji Allah. Baljasdat, baljasdat, baljasdat kata Nabi kecuali akan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini ini untuk orang-orang yang yakin saja, Bapak Ibu. Ditambah, ditambah dan ditambah. Tidak akan berkurang harta yang ini infakkan. Maka sampai Allah janjikan, bahwa tak ganti kok. Dengan ganti yang tidak pernah ada batasnya. Bapak Ibu yang saya hormati kadang-kadang kita memang sulit, bapak ibu. kita itu kadang suruh sholat siap, ngajio siap, berangkat, apa uh, taklim juga siap, semua siap. tapi begitu suruh kurban, begitu suruh bangun, begitu suruh iuran yang harus bayar kita kadang angkat tangan. kenapa bapak ibu? Karena memang ternyata di antara sekian ibadah, ibadah yang rodo abot itu sing kudu ngetokke duit. Mang kita nih Bapak Ibu. Kenapa kita sholat lancar? Ya, rangguang duit. Kenapa kita baca Quran lancar? Iya, karena rangguang duit. Tapi wis urusan kita kadang guang duit, nah itu angkat tangan kadang-kadang Bapak Ibu. Lah makanya kita sudah seperti itu ya repot. Tidak sempurna nanti perdagangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga. uang fakum Maka yang ketiga itu menjadi salah satu amalan yang istimewa. Sebab kelak kata Nabi kita akan bergantung dengan sedekahnya kita masing-masing. Jadi orang yang beriman itu bangun tidur, dia pada hari ini ada tiga amalan yang tidak pernah terlupakan. Quran, sholat, infak. Infak, Quran, sholat. Mau dibalik apapun, yang paling tiga itu tidak pernah tertinggal. Bapak-Ibu masih ingat kan teman-teman kita di Banjarnegara itu, yang sampai dia berkorban mengisak desa saja, sampai ratusan sapi, sampai ratusan kambing. Tahun ini saja mereka sudah bisa mengumpulkan sak desa 29 ton daging kalau nggak salah. Bayangkan Bapak Ibu, 29 ton daging. Ketika ditanya, Pak, kok bisa? Pak, kok hebat? Penduduk sini kok bisa-bisanya? Beleh sapi, kambing sampai bertonton dagingnya. Itu uang dari mana? Kabarnya, kami setiap hari meninfakkan harta kami itu minimal 10 ribu. Kami tabung setiap hari sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu. Nanti setahun genep, tiga juta enam ratus. Wujudkan kambing sudah besar, jadikan lembu juga sudah besar. Itulah jawab marimahkumullah. Orang beriman, itu ketika sudah yakin dengan keimanannya, mantep dengan imannya. Zadat hum imanan bertambah imannya, harta itu tidak ada harganya. Bapak Ibu. Harta enggak ada harganya. Bapak Ibu, saya kemarin ngaji di namanya desa Kajorat. Di Kajorat sini Megelang, Bapak Ibu. Lalu panitianya itu cerita. Saya tundang di pimpinan cabak Muhammadiyah sana itu. Cerita, Pak, sini itu pengen punya ambulan. Oh, Dah punya uang belum? Pak? Alhamdulillah mau diutangi. Bar itu berapa ambulan? Pak? Kemarin ada ambulan second. Ambulan ambulannya ambulan second sudah mati dua tahun. Oh, ambulannya sudah kadang buat bapak wong mati mungkin ini ambulannya itu mati. Empat delapan juta katanya. Oh, terus gimana pak? kemarin sudah kita datangnya tapi nggak jadi kita beli. Nah kenapa? Uangnya sudah keduluan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat ayat tadi itu. Baik Pak, nanti saya pas ngaji salah saya sampaikan. Saya mau ngaji itu tidak ada urusan dengan ambulan waktu itu. Begitu saya mau selesai ngaji, saya sampaikan ayat ini. Bapak Ibu, jangan jadi orang yang rugi. Siapa mereka yang rugi? Ketika sudah meninggalkan dunia ini, mereka pengen kembali lagi ke dunia. Ketika sudah mati, dia pengen balik ke dunia. Ya Allah, saya, ya Allah, getul, ya Allah. ya Allah, kembalikan lagi ke dunia, ya Allah, agar kami bisa menginfakkan harta kami. Kalau perlu, ya Allah ambulan tidak usah urunan, biar tak belikan sak gelondong saja. Cuma pengen infak, cuma pengen sedekah, ning sudah mati. Maka adanya penyesalan. Lalu bapak ibu saya sampaikan, jamaahnya yang hadir sekitar ya hampir 300 an Bapak ibu, sebelum saya turun pengajian, yuk bareng-bareng. Kita ingin membuat proposal di hadapan Allah. Yaitu, proposal keberuntungan ini ada. Proposal dan pengajian ini harus bisa mendatangkan ambulan yang kita inginkan, dan ini bukti iman kita hari ini. Kalau jadi dengan termasuk orang yang sungguh-sungguh imannya, harta itu di tangan, bukan di sini. Yuk, buktikan! Bapak ibu, bismillah, kita akan beli ambulan. Sepakat, sepakat, urun, sepakat. Baik, Bapak Ibu, saya ada dana zakat satu juta. Waktu saya mengganggu zakat. Ini zakat satu juta. Saya tiba ke sini, terus ke. Kalau enggak terus ke, tak ambil lagi zakatnya. Tak cipuk meleh. Akhirnya Bapak Ibu, panitia saya minta pulpen sama kertas. Nyedak Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya titip zakat satu juta untuk ambulan karena panitia nggak punya dana sedikit pun untuk ambulan. Yuk daftar yang kepingin akan ditakdirkan, yang kepingin Allah kasih keberuntungan, ngacung dan silahkan mau berapa yang mau ditibaki, insya Allah ini menjadi jalan keberuntungan kita bersama. Jangan sampai nanti kita menyesal. Kalau Robir ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa infak. Bapak Ibu ngacung. Di sana Bapak Ibu begitu ngacung, uang 200, uang 300 enggak laku, Bapak Ibu. Ngacung. Pak, kami 5 juta. Langsung 5 juta. Ada kalau 10 orang. Kami 3 juta, kami 4 juta, kami 1 juta. Alhamdulillah Bapak Ibu, pengajian selesai ngumpul uang 140 juta. Orang kalau sudah imannya di sini Bapak Ibu. Hartanya itu di sini. Harta enggak berharga lagi. Maka inilah jamarimakumullah. Kalau kita hari ini bisa mencapai keberuntungan, kenapa enggak kita ambil? Kalau bisa untung kenapa rugi? Karena Allah amanahkan harta pada kita itu, salah satunya adalah menjadi jalan keselamatan mengerjakan tiga amalan tadi itu. Makanya jamari maklumlah. Barang siapa yang bangun tidur urusannya hanya dunia saja. Bangun tidur tetapi proposalnya cuma dunia saja. Orientasinya golek duit saja. Maka orang itu jamari maklum. Satu, Allah akan siksa yang pertama akan jadi orang yang tidak pernah selesai kerjaannya. Ono mawon rampung-rampung. Ini siksaan. Orang yang bangun tidur kok membuatkan mikir agomo, nggak mikir akhiratnya, langsung pikirannya duit mawon satu disiksa oleh Allah jadi orang yang tidak pernah selesai pekerjaannya. Demek ono oh, sampai capek. Yang kedua, Allah siksa apa? miskin yang tidak pernah kaya. Kurang terus, nafsunya selalu bergejolak. Yang ketiga, Allah siksa apa? Itu, jamarimakumullah, tidak pernah merasakan syukur atas nikmat Allah. Karena dia selalu memandang yang lebih tinggi, mandang yang lebih tinggi. Maka hawa nafsunya itu menjermuskan dia, tapi tidak terasa. Maka orang-orang yang bangun tidur, harta yang dia cari, harta yang dia pikirkan, miskin, gak pernah kaya. Orangnya itu tidak pernah syukur. Diberi pekerjaan, kokohan gawean cara rampung-rampung. Dan jamari magumullah, dia akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Na'udzubillahimin dalik. Dan untuk mencapai kebaikan semuanya itu, dalam ayat tadi, wong Islam kudu kuat. Nah, ini penting, ya Agar kita termasuk orang-orang yang tidak akan rugi, maka ada kekuatan. Wong Islam harus pegang kekuatan. Yang pertama, kuat akidahnya. Yang pertama kuat akidahnya. Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu, Orang kalau kuat akidahnya, dia nggak mudah kuyah. Dia nggak mudah terpengaruh. Orang kalau akidahnya kuat, prinsipnya akan kuat. Bilal bin Rabah. Ketika dia menjaga akidahnya, walaupun dihajar kafir Quraisy, walaupun diinjak-injak, sampai mau mati pun masih diseret ke badang pasir, masih ditumpui batu perutnya, masih diinjak dari atas tetap la ilaha illallah ahad ahad, ahad. ketika orang itu jamarimakumullah iman itu kuat akidahnya itu kuat dia tidak mudah terpengaruh kenapa banyak orang yang terpaksa korupsi terpaksa bohong zina mencuri dan sebagainya. Karena akidahnya enggak kuat. Dia kurang yakin dengan rezeki yang Allah janjikan. Maka dia mengambil yang bukan haknya. Itu kalau akidah enggak kuat salah satunya seperti itu. Ketika melihat orang kaya, melihat orang rezekinya lancar, bingung dia. Ketika akidahnya enggak kuat, maka dia akan mencari jalan pintas dengan cara apapun. Akidah. Yang kedua, kuat ibadahnya. Satu kuat akidahnya, yang kedua kuat ibadahnya. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kuatkan akidah, termasuk ku angfusakum wa ilakum nar. Yang pertama kuatkan akidahnya adalah keluarga. Diri kita dan anak turun kita Jaga akidahnya, jangan sampai keluar dari akidah Islam. Jaga akidahnya, jangan sampai dia berakhlak tidak seperti alaknya orang Islam. Mereka rusak akibat akidahnya. Maka yang kedua adalah kuat ibadahnya. Kuat akidahnya, yang kedua, kuat ibadahnya. Apapun itu bentuk ibadahnya, terutama surat kita. Jaga sampai kita pun suruh jaga diri kita dan anak-anak kita. Ibadah apapun, kerjakan: satu, kuat akidahnya; dua, kuat ibadahnya. Yang ketiga, kuat malnya, kuat hartanya. Penting, Bapak Ibu, ketika kita sudah kuat ekonominya, kuat hartanya maka kita akan tegak karena semua itu akan bisa berjalan salah satunya adalah dengan harta maka orang Islam harus pegang orang Islam harus mampu bersaing jangan sampai kita jadi orang terpinggir fakru karena kefakiran itu kadang-kadang kan -kadang merumuskan kita menjadi orang yang kufur karena fakir maka kuat akidahnya, kuat ibadahnya, lalu kuat hartanya, kuat malnya. Itu penting. Maka santri-santri pun sama. Ketika kalian sudah mencari ilmu di sini, dilatih di sini untuk menjadi jiwa entrepreneur yang hebat, menjadi orang mandiri. Maka saya sampaikan pada santri-santri sekalian, kerjalah pakai otakmu, jangan kerja pakai tenagamu. Kerja pakai otak itu, kerja satu hari bisa buat makan satu bulan. Kerja pakai tenaga, itu kerja satu hari ini, habis hari ini. Kerjalah pakai otak, jangan kerja pakai tenaga. Kerja pakai otak, kerja satu bulan bisa buat makan satu tahun. Kerja pakai tenaga, hari ini kita kerja, hari ini habis juga. Ini Allah takdirkan pada kita semua punya otak. Maka kita disuruh untuk kreatif. Santri harus kreatif. Kuat ekonominya. Lalu yang keempat kuat ilmunya. Yarfailahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat ilmu. Sehingga Rasulullah mengatakan man aradta dunya fa'alibil ilmi dunianmu pengen sukses ada ilmunya waman ardal akhiratmu pun pengen sukses Falibil ilmi ada ilmunya juga mau dua-duanya sukses pun sama kejar ilmunya di dunia kejar ilmunya untuk akhiratmu maka semua akan bahagia makanya yang keempat adalah kuat ilmunya orang Islam harus cerdas Orang Islam harus pandai. Inilah pentingnya kita itu oleh Allah dikasihkan otak agar kita selalu berpikir. Jangan sampai kita itu orang yang punya otak sama yang enggak punya otak sama saja. Maka dengan otak kita ini Allah berikan kepada kita itu pintu kesuksesan kapapun juga. Maka teman-teman sekalian apa yang kau inginkan hari ini di sini ada apa yang kita kerjakan hari ini, itu dampaknya besok. Kalau hari ini kamu bersungguh-sungguh, para santri, untuk mencari ilmu yang manfaat kelak di masa depan, kamu akan panen. Maka, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya, dan kuat ilmunya. Lalu yang terakhir kuat jasmaninya. Insya Allah, Ketika kita bisa menjaga lima kekuatan itu, Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, kesimpulan semuanya apa, Bapak Ibu? Inna hatta Kita mau jadi apapun itu bukan tergantung siapa-siapa. Allah tidak merubah nasibmu. Kamulah yang merubahnya sendiri. Allah tidak akan menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kitalah yang akan merubahnya sendiri yuk mari-mari kita rubah bersama-sama apa yang kita rubah dari ayat itu apa maksud dirubah ayat itu rubahlah kebiasaan buruk setiap hari kita mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang banyak pada kita semuanya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang akan diselamatkan orang yang beruntung dunia dan akhiratnya Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma afina fi badanina Allahumma afina fi sam'ina Allahumma afina fi basarina la ilaha illa anta Allahumma asina ki badanna fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunal khasirin Allah maghfir li wali walidaya Warhamu makamar bani sahira Rabbana atina fitunnya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kinada banar Salallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin Subhana rabbika rabbil izzati Amman yasifun Wassalamun ala al-musalin Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Taqabbal Allahu minna wa minkum Bilai taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi